Yap. Lagi nggak konsentrasi bapak Oke. Sabar, sabar, sabar. salah lagi Aduh, Pak. Ulangi ya. Ya, apa sih? Kasih sebentar, Pak. Tar, tar, tar. Dimatiin dulu. Wah. Ya, apa apa iki? Kadung panjang. Ya, wes. Oke, ulangi ya. Iya, iya. Sih, sih, sih. Tak tekan lagi ya. Tuh. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat apapun di seluruh dunia. Apa kabar semuanya? Sekarang puasa sudah hari keberapa ya? Ya, mudah-mudahan puasa kita semua tidak bolong-bolong. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita semua ya bisa melaksanakan kewajiban dan sunah-sunah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Ah, yang penting sehat. Dulur-dulurku kabeh sehat semua di seluruh Indonesia, di seluruh dunia sehat semua tanpa terkecuali. Pokoknya sehat kabeh ya gitu. Baiklah. kali ini saya akan melihat proses pembuatan proses pembuatan video cover lagu Cinta ciptaan S.M. Hadi yang dipopulerkan oleh Ida Laila Orkes Melayu Awara Surabaya ya yeah. Jadi waktu itu saya mengajak teman-teman saya biar biar istilahnya tidak kepaten obor, teman-teman lama yang sekarang ada di rumah masing-masing. Jadi waktu itu saya suruh ngirim audio dan videonya coveran lagu itu. Ada yang pemain suling, pemain saksofon, ini Mas Tioso saksofon, Mas Tioso Moneta. Kemudian ada lagi Mas Wandi Mandolin yang sekarang ikut Putra Buana. Kemudian ada Dindi Kalisaka. Dindi Kalisaka ini dari Jombang, gitaris handal yang biasanya ikut mengiringi di Indosiar ya begitu ya. Tapi sering kumpul mbak aku. Tapi wis suwe kapeto. Sudah lama enggak ketemu, biasanya main bareng biasanya. Kemudian ada Kang Budi Bram. Kang Budi Bram. Ini dulu tinggal di Surabaya, sekarang tinggal di Sidoarjo gitu. Sambil buka usaha. Luar biasa. Kemudian ada Kiki Tabla. Ini Kiki ini seorang guru tabla di Surabaya. Nah, jadi begitu. Kita lihat apa saja yang di lakukan oleh teman-teman yang kolab jauh dengan saya. Yang pertama ini coba kita lihat ya. Kita lihat Mas Tioso ya. Jadi ini sulingnya. Ini sulingnya.
yang diisi. Tararara. Kemudian masih ada lagi videonya. Jadi mengirimkan dua. Terus ada lagi dia ngirim juga yang saksofonnya. Mantap. Yang kedua masih suling lagi. Ya, agak lama ya sambil mendengarkan dia. Rupanya dia rekaman di kamarnya. Cinta, oh cinta. Wah, luar biasa. Pasti biasa ini paling cepat nih dianggarapnya ini. Paling cepat di antara sekian banyak teman saya. Mantuk-mantuk turu. Apalagi? Luar biasa. Pasti biasa. Woi. Mungkin karena lagi nonton nih. Apa mantuk-mantuk lagi nih? Apalagi yang dilakukan? Coba ada saksofon, ada suling. Dia ngerekam pakai HP aja, enggak pakai studio, tapi hasilnya lumayan kan ya? Bagus. Lumayan bagus. Nah, ganti suling ireng. Black flute. Black flute. Woi. Ramai di rumahnya ya kayaknya. Kedengaran. Tapi setelah diedit kan suara-suara yang lain tuh hilang. Jadi tinggal suling aja. Nah. Oh, ini yang benar. Sebentar. Nah, ini yang baru benar. Misal batu. Teng 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 teng. Lagi. Ternyata Mas Tioso ini masih luar biasa nyulingnya ya. Walaupun dia sekarang kan pegang saksofon, tapi tidak lupa dengan sulingannya. Soalnya di awal-awal dulu Mas Tioso yang saya tahu itu ya nyuling. Pernah main bareng Pujangga dulu. Ya main suling waktu itu. Waktu itu saksofonnya masih Cak Muji dan siapa ya? Gandengannya Cak Muji siapa ya dari Jombang. Jadi kita lihat-lihat nih, kita lihat-lihat yang di sini apa saja. Ini Mas Wandi mandolin. Dia ada komputer di rumah, ada speaker aktif juga. Oh, lengkap. Wah. Luar biasa Mas Wandi. Aduh. Lagi. Teng. Lagi ya. Nah, beginilah proses kalau kolab jauh itu. Jadi direkam di rumah masing-masing, kemudian dikirimkan kepada saya. Nah, soalnya kemarin ada yang tanya-tanya sih, ada yang tanya-tanya kepada saya, ya apa caranya, gimana caranya kalau klub jauh, ya begitu prosesnya itu. Nah seperti ini, direkam di rumah masing-masing. Jadi direkam di rumah masing-masing, saya kirim contohnya, terus saya kosongi mandolinnya atau gitarnya atau sulingnya, saya kosongi, kemudian diisi di rumah masing-masing begitu. Baru audionya sama videonya dikirimkan ke saya. Audio terpisah dengan videonya juga enggak apa-apa gitu loh. Ini mohon maaf yang sudah ngerti enggak usahlah didengarkan saya, tapi yang bagus. Yang bagi yang belum mengerti saya kasih tahu maksudnya ya seperti ini begitu loh. Yang sudah tahu ya biarlah. Abaikan aja. Yang belum tahu ya seperti ini prosesnya. Terus ini ini dia. Dua, satu. Tindi Kalisaka. Ini yang nyuting kelihatannya. Kelihatannya
yang nyuting ini istrinya Neo Neo Sari. Halo Neo Sari, halo. Iya. Iya, memang iya, titik. Sambil nyantai di rumah ya rokokan Pak Popo. Jangan potongi deh Mas Kolis. Iya, Din, iya, tak potongi. Tak potongi. Luar biasa Dinde iki. Ganteng imut. Ya, selanjutnya. Lah, ini dia. Ini Rifa. Si tim Arifa. KDI 1. Jadi dia juga pernah main sinetron juga dulu. Lawan mainnya ya Meriam Belina waktu itu. MD Entertainment kalau enggak salah, itu apa namanya? PH yang di Jakarta itu. Jadi habis KDI 1 terus dia pernah main sinetron sama Meriam Belina waktu itu. Terus apa itu? Kan nyanyi ya. Jadi ya, proses ya. Kan pakai mic kan. Pakai HP aja dia, enggak pakai studio. Pakai kupu-kupu lagi, lagu cinta pakai kupu-kupu. Coba selanjutnya. Selanjutnya ini dia yang full berdiri. Audionya sudah dikirim. Wow. Luar biasa. Terusannya apa ini? Siapa lagi? Habis Sistem Arifa. Ini Kang Budi. Budi Bram. Konsentrasi dia. Pakai HP dia ya. Tapi enggak apa-apa. Namanya kalau jauh ya kan. Pakai apapun yang penting audionya sudah masuk, videonya masuk. Ayo Kang, ngopi Kang. Ngopi. Pakai Fender Jazz Bass. Ini iki konco lawas. Iki barengan kubian orkesan. Barengan orkesan yo Kang Budi, terus Gukmet Slamet Nyupalapa itu. Iku barengan kubian. Cara kelas nusa lighting. Ya, iki lah Kang Budi sing duwe warkop nang gone Prambon. Ayo ngopi Kang. Ngopi pahit, gak usah gula. Ya, mungkin Kang Budi lagi nonton ya. Wis, terima kasih. Oke, selanjutnya apa iki? Oh, si iki isine iPad kabeh iki. Lah, iki dia. Kiki Tabla. Dia ndak mau di shoot wajahnya. Malu katanya. Malu ketemu mantan mungkin begitu. Ya luar biasa kendangnya ya. Oke.
Kiki ini, Kiki tabla. Dia juga seorang guru tabla. Oh iya, hampir lupa. Terima kasih juga untuk Mas Ferdian Ferry dari Lamongan yang sudah ikut bergabung juga. Maksudnya saya minta tolong untuk mixing dan mastering lagu ini. Jadi ceritanya kan begini, di rumah komputer saya lagi ngadat nih, nggak bisa dipakai. Belum, bukan nggak bisa dipakai, belum bisa dipakai karena harus di servis dulu. Akhirnya saya minta tolong sama Mas Ferry, Mas tolong mixingkan. Soalnya sampean itu paling enak kalau mixing itu, wes jago pokoknya, wes. Makasih Mas Ferry ya, Mas Ferry, makasih sekali lagi, makasih. Nah, begitulah tadi BTS, artinya BTS itu behind the scene ya. Behind the scene pembuatan video klip di rumah masing-masing pada saat wabah corona ini. Jadi kita bisa kolaborasi di rumah masing-masing. Jadi video dikirimkan, audio dikirimkan, kemudian saya jadikan menjadi satu. Akhirnya jadilah video seperti itu yang ala kadarnya. Wes. Sampean-sampean memang luar biasa. Dindi Kalisaka, Mas Wandi Mandolin, kemudian ada Kang Budi Bram, ada Kiki Tabla, dan Siti Ma'rifah KDI 1. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Ikuti terus video-video saya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.